Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Sound System. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita tetap sehat, murah rezeki, dan diberi rezeki yang berkah. Amin ya robbal alamin. Pagi hari ini kami akan mereview yaitu produk salon dari RM122FSB, yang mana salon ini, speaker ini adalah produksi dari Sinar Baja Elektronik Indonesia. Kami akan review yaitu tentang potensinya, tentang speknya, boardnya. Kita lihat dari belakang ini, salon ini RM122FSB bekerja pada power RMS 450 watt, kemudian peak powernya 1800 watt. Kemudian untuk sensitivity-nya 102 dB, bekerja pada impedansi 4 ohm, jadi di paralel ada dua speaker dalamnya. Kemudian untuk frekuensi responnya 60 sampai 250 Hz. Jadi 60 Hz sampai 250 Hz. Demikian ini akan kami bongkar supaya tahu isi dalamannya. Karena atas permintaan dari teman-teman, ini akan bongkar. Ini speaker ini di dibentuk sedemikian rupa karena untuk mengeluarkan speakernya atau memasangnya supaya enak. Ini seperti ini, baunya sudah kami buka. Kemudian dari samping seperti ini, dari belakang seperti ini. Jadi belakang juga ada buka-bukaannya, ini pintunya dibuat pintu-pintu untuk mempermudah kita masukkan speakernya. Nah seperti ini, dia main 4 ohm, speakernya 2, kiri kanan. Kemudian yang belakang, yang bawah kita akan balik dulu arah. Jadi seperti ini, kita sudah dibuatkan pintu-pintu untuk mempermudah masang. Oh, masih ada bautnya. Jadi dibaut seperti ini, kuncinya kunci L, wheeling. Ini, nah seperti ini. Dia langsung glass wool-nya untuk kebutuhan ruangannya. Ini keluar seperti ini, cara bukanya sangat ngepres sekali. Kalian kita nanti bersih-bersih karena terlalu lama. Ini seperti ini. Nah, ini adalah loud speakernya dari RM122FSB. Ini juga bawaan aslinya. Bawaan aslinya ini juga dilengkapi dengan data, yaitu RM, ini menggunakan speaker RM7512S dengan power 600 watt 8 ohm. Sekarang untuk satunya kita buka dulu.
adalah penampakan dari belakang. Jadi ini sebelum kita buka sampingnya ini, tinggal satu ini. Ini bahannya sangat halus. Jadi untuk kayunya memang dari Rusia, artinya Rusia plywood. Cara buatnya halus sekali. Suaranya kami sudah pakai, memang sudah keliling berbagai macam so, yaitu band, kemudian akustikan, gambusan dan lain-lain, elektronan termasuk juga. Ini sangat klop dengan yang untuk yang pasangan. Senang sekali untuk suaranya, cocok untuk ruangan-ruangan ataupun untuk outdoor ya, yang nilainya yang terlalu luas lah, yang luasnya mungkin sekitar luas lapangan tenis, badminton. Ini menunya pas sekali, pengecatannya juga halus, cara motongnya ini memang menggunakan alat yang khusus ke bawah dan atas belakang. Oke, selanjutnya kita akan bongkar yang samping. Oke, sekarang speaker yang sebelahnya kita buka dulu. Tinggal buka, ini sudah kita buka. Kuncian port-nya ini ada oke dulu. Speakernya lumayan beratnya. Nah, sama, masih sama speakernya juga. Ini tumben-tumben dibuka. Ini mainnya, ini plusnya. Seperti ini untuk cara bukanya. Cara memasang dari belakang. Nah, ini sama juga. Yaitu RM7512S 600 watt 8 ohm. Jadi nanti ini kerjanya di paralel. Jadi ohmnya menjadi 4 ohm. Ya, bersih-bersih juga sekalian. Sudah lama sekali. Memang pintu-pintu ini mempermudah kita untuk memasukkan pintu atas, pintu bawah, pintu belakang. Kemudian sekalian glasurnya seperti ini. Jadi dia full dengan glasur, keliling glasurnya. Nah, ini glasurnya. Dalam penampakan seperti itu. Kemudian sampingnya juga sama. Itu. Ini adalah bandengannya untuk speaker yang RM811. Dia bracketnya ini dia sinkron dengan speaker 811. Kita ambilkan. Jadi ini memang input dengan ini. Ini pasangannya. Jadi dia akan pas bracketnya ini buatnya. Memang satu paket dengan RM811, maaf, 811 LA yang 8 in sama twitter. Kalau dipasangkan ke lain tidak akan cocok untuk bracketnya ini. Memang sudah sinkron bracketnya untuk kiri kanan. Di setting sedemikian rupa supaya dia pas untuk mid high-nya, ini untuk mid low-nya. Ini masih setting seperti itu. Jadi kita butuh beberapa ini untuk meng-cover ini.
biasanya yang ini 4 ininya 1, itu keseimbangannya. Jadi kalau ininya 8, yang RM 8L1 8 biji ini 2, itu kelipatannya. Jadi untuk teman-teman ini menjawab permintaan teman-teman yang review. Terus sekarang sudah bisa review, mudah-mudahan teman-teman bisa menggambarkan seperti ini bayangannya, seperti belakang, depan, atas, bawah ini. Oke, untuk teman-teman kembali bersama kami untuk itu yang lain-lain, kami mohon dukungannya, subscribe-nya dan like-nya biar kami tambah semangat untuk review yang lain, Kami akhiri, jika ada kata-kata salah ucap, karena kita sebagai manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.